Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan Anda, channel yang akan membahas seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka, dan tentunya di sinetron Ikatan Cinta. Nah, kabar kedekatan Arya Saloka dan Amanda Manopo membuat Putri Anis sakit hati. Istri Arya Saloka dan Putri Anis sering menjadi sasaran penggemar Amanda Manopo dan Ikatan Cinta. Penggemar ingin agar Arya Saloka dan Amanda Manopo menjadi pasangan di dunia nyata. Hal tersebut yang sering membuat Putri Ani, istri Arya Saloka, sakit hati. Dan netizen pun sering meminta Putri Ani menceraikan suaminya Arya Saloka. Karena kisah asmara Amanda Manopo dan pemain sinetron Ikatan Cinta ini memang selalu menjadi sorotan publik. Mengapa tidak Amanda Manopo tiba-tiba saja pamer dapat kiriman buket ya, bunga dari seseorang? Menariknya, Amanda Manopo terang-terangan sengaja menutupi nama pengirim bunga untuknya itu ya guys. Nah, Amanda Manopo mengunggah kiriman sebuah bunga warna ungu, lebih tepatnya buket ya, bunga baby brand dan anggrek. Lawan main Arya Saloka tersebut tak menulis caption apa-apa pada postingan itu. Namun pada kartu ucapan yang tersemat di buket bunga, sang pengirim memanggil Amanda Manopo dengan sebutan mesra ya. Dan disitu pun bertuliskan "Love you always", not tulis sang pengirim bunga dengan emoji cinta kepada kartu ucapan itu. Sontak hal tersebut mengundang banyak komentar penggemar Amanda Manopo. Oke guys, cukup sekian info terbaru dari Bang Mimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.